Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Wildebeest dan kerbau Afrika adalah dua hewan herbivora yang tersebar di kawasan Afrika. Wildebeest atau gnu atau Conocytes adalah salah satu hewan herbivora yang tersebar di Afrika bagian selatan. Kerabat dekat wildebeest adalah kambing. Sedangkan kerbau Afrika atau cap buffalo atau Sinchaerus kefir adalah jenis kerbau endemik Afrika yang tersebar di wilayah Afrika Tengah hingga Selatan. Meski sama-sama kerbau, tapi kerbau Afrika cukup berbeda dengan kerbau Asia dan kerbau domestik. Kedua hewan besar ini memiliki habitat yang berdekatan. Sebagian besar dari mereka hidup di savana, dan sebagian lain hidup di dalam semak. Keduanya cukup dikenali karena berkaitan dengan para pemangsa di sekitarnya. Baik wildebeest maupun kerbau, keduanya masih dalam satu keluarga Bovidae, atau keluarga hewan berkuku belah dan pemamah biak. Saudara lainnya adalah antelope, bison, domba, kambing, rusa, dan beberapa yang lain. Dalam video ini, admin akan membagikan perbandingan, persamaan, perbedaan, dan berbagai informasi lainnya di antara kedua hewan ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ada dua jenis wildebeest, yaitu wildebeest biru dan wildebeest hitam. Perbedaan mereka cukup jelas, mulai dari tanduk, ekor, dan warna bulunya. Wildebeest punya fisik yang agak mirip kerbau, tapi juga agak mirip dengan kuda. Tubuh mereka cukup besar dan ramping. Sementara kerbau Afrika memiliki fisik yang mirip seperti kerbau pada umumnya. Ciri khas kerbau Afrika adalah tanduknya yang melebar dan menyatu. Berbeda dengan kerbau hutan Afrika yang memiliki tanduk seperti kerbau di Asia. Tubuh mereka besar dengan ekor panjang dan kaki yang cukup ramping. Wildebeest biru yang merupakan jenis terbesar memiliki tinggi mencapai 1,5 meter. Panjang tubuhnya mencapai 2,4 meter, sementara beratnya bisa mencapai 290 kg. Sedangkan kerbau Afrika memiliki tinggi mencapai 1,7 meter. Panjang tubuhnya mencapai 3,4 meter, beratnya bisa mencapai 1 ton. Ukuran kerbau Afrika tentunya lebih besar ketimbang wildebeest. Dengan tubuhnya yang cukup ramping, wildebeest merupakan hewan yang lincah. Mereka bisa berlari dengan kecepatan mencapai 65 km per jam. Bahkan ada yang menyatakan bahwa kecepatan mereka bisa mencapai 80 km per jam. Sementara kerbau Afrika bisa mencapai kecepatan hingga 56 km per jam. Sepertinya tubuh besar mereka cukup menghambatnya saat berlari. Keduanya bukan hanya bisa berenang, mereka bahkan seakan diwajibkan agar bisa berenang. Pasalnya kedua hewan ini kadang harus menyeberangi sungai yang dalam dengan aliran air yang cukup deras. Serangan utama keduanya adalah serudukan kepala. Ketika terjadi duel antar pejantan, keduanya menyelesaikan perkara itu dengan adu kepala. Begitu pula ketika keduanya harus menghadapi musuh lainnya, mereka akan menyerang dengan serudukan kepala dan mencoba menusukkan tanduk ke tubuh musuhnya. Suara keduanya hampir sama, tapi suara wildebeest agak lebih berisik. Ketika berada dalam kelompok, suara mereka malah agak mirip seperti katak. Kerbau Afrika memiliki kebiasaan untuk berendam di dalam air. Mereka melakukan hal itu untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Sedangkan wildebeest tidak melakukan hal yang sama seperti kerbau. Wildebeest adalah salah satu hewan yang melakukan migrasi setiap tahunnya. Ketika di sekitar habitatnya memasuki musim kemarau dan rumput mulai kering, mereka akan melakukan migrasi dan menempuh jarak yang begitu jauh, mencapai 1000 km bahkan lebih. Wildebeest menyeberangi beberapa negara seperti Tanzania dan Kenya.
Sedangkan kerbau Afrika tidak melakukan migrasi. Mereka hanya berpindah tempat ketika mencari rumput yang lebih hijau. Seperti yang sudah admin singgung, para pejantan akan menyelesaikan perkaranya dalam memperebutkan betina melalui duel 1-1. Mereka akan beradu kepala. Pemenangnya adalah mereka yang bisa bertahan lebih lama dalam duel itu. Baik kerbau Afrika maupun wildebeest biasanya akan coba untuk menusukkan tanduknya dan melemparkan lawannya ke udara. Itu adalah serangan yang cukup mematikan. Dalam momen tertentu, duel mereka berakhir dengan hasil yang tidak terduga. Tanduk kedua gladiator bisa saja tersangkut dan membuat keduanya dalam masalah yang cukup serius. Kerbau Afrika hidup dalam kelompok dengan anggota yang cukup banyak. Biasanya dalam satu kelompok terdiri antara 50 hingga 500 anggota. Sementara kelompok wildebeest terbilang sangat banyak, dan mereka bisa bersatu ketika melakukan migrasi. Jumlahnya bahkan bisa mencapai lebih dari 1 juta individu. Keduanya memiliki kelompok dengan struktur yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan hewan lainnya, di mana tidak jelas siapa pemimpin dominan dan siapa yang menjadi penentu keputusan di dalam kelompoknya. Keduanya berkelompok agar bisa saling melindungi. Tapi sepertinya wildebeest kurang begitu setia kawan, karena ketika temannya diserang, biasanya rekan-rekan di kelompoknya hanya akan melarikan diri atau bahkan menontonnya saja dari jauh. Berbeda dengan kelompok kerbau yang kadang bisa bersatu untuk menyerang balik para musuh yang mengganggu temannya. Kerbau Afrika memiliki beberapa pemangsa. Singa adalah pemangsa yang sering memburu mereka. Lalu ada hyena yang sering mengeroyok dan memakan kerbau dalam keadaan hidup-hidup. Di sungai, para buaya adalah sosok yang menakutkan bagi para kerbau. Sementara anjing liar Afrika, macan tutul, cheetah, dan pemangsa lain biasanya hanya berani menyerang kerbau kecil, kerbau yang terpisah dari kelompok, atau mereka yang cedera dan sekarat. Sedangkan wildebeest memiliki cukup banyak pemangsa, sehingga bisa dengan mudah menaklukkan mereka. Hyena juga bisa menaklukkan wildebeest, bahkan ketika melakukannya sendirian. Anjing liar Afrika juga memburu wildebeest. Macan tutul bisa menaklukkan wildebeest muda dengan sekali serang. Cheetah juga mampu untuk menaklukkan wildebeest. Apalagi para buaya di dalam air yang jadi momok paling berbahaya ketika wildebeest melewati sungai. Dengan tubuh besar dan kuat serta kekompakan dalam kelompoknya, kerbau memiliki pemangsa yang lebih sedikit ketimbang wildebeest yang jadi mangsa bagi banyak pemangsa di sekitarnya. Kerbau Afrika tidak terlalu bersahabat dengan hewan lain di sekitarnya. Mereka biasanya bermasalah dengan hewan besar yang mereka temui. Hewan yang cukup bersahabat dengan kerbau adalah burung yang memakan kutu di tubuhnya. Sementara wildebeest cukup bersahabat dan bisa berdampingan dengan hewan di sekitarnya. Teman wildebeest yang cukup dekat adalah zebra. Keduanya sering terlihat berada dalam satu kelompok. Baik wildebeest maupun kerbau Afrika bukanlah hewan yang bersahabat dengan manusia. Kerbau Afrika bahkan dilabeli sebagai salah satu hewan paling berbahaya karena setiap tahunnya menyebabkan lebih dari 200 kasus kematian pada manusia akibat serangannya. Mereka terlalu liar untuk dijinakkan atau bahkan dijadikan hewan ternak. Beberapa orang juga sering memburu kedua hewan ini. Sepertinya populasi mereka yang cukup banyak membuat keduanya dilegalkan untuk diburu. Kedua hewan ini bisa hidup berdampingan, meski mereka tetap menjaga jarak. Pertarungan di antara keduanya sangat jarang terjadi. Dalam beberapa momen, ketika keduanya bertemu 1-1, duel yang terjadi adalah duel adu kepala. Tidak jelas siapa yang menang karena tidak ada bukti pertarungan di antara keduanya yang menghasilkan pemenang. Tapi menurut admin, kerbau Afrika punya peluang menang lebih besar. Ukuran tubuh yang lebih besar dan teman-teman yang kompak membuat kerbau Afrika lebih unggul ketimbang wildebeest. Itulah sedikit informasi tentang perbandingan
persamaan, perbedaan, dan pertarungan antara kerbau Afrika versus wildebeest. Semoga bisa bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.